friend of me. Can't see what you say, or be like what you been. Okay, what's your name? You a friend of me. You be dead to me. Don't need no referee. Yeah, okay, doke. Pulling tricks off loke. Okay, doke. Need myself a coke. Hella, smoke it. We have a guest today. Kita ada tamu hari ini. Jadi kita tidak nge-vlog sendirian hari ini. Kita ada tamu, seorang teman. Dia udah seharusnya udah datang. Seharusnya sudah datang. Cuman ya, ini orang emang kadang suka PHP sih. Kemarin aja gue di PHP-in gitu. Ya. Dia akan berada di sini beberapa menit lagi. 6.5 hours later. Sudah mau jam 2, dia tidak datang-datang juga. Sepertinya ini akan menjadi vlog yang dibatalkan. Ya gimana ya, gimana lagi. Emang tukang PHP kayak gini nih, coba. Halo? Udah di depan? Ya udah, bentar. He's here. Tidak PHP. Ini rambut baru. Salim dulu nih. Mau Umar. Mas, enak. Aku mau topeng. Iya, bagus. Salim dulu. Om Umar namanya. Umar. Oke. Okay. Ini dia tamu yang sini, Cuk. Nah, ini tamu yang tadi-tadi kita tunggu. Alpakyu, a.k.a. Umar. Babi. Enggak, bukan. Umar itu bukan nama aslinya. Jadi kalau jangan ini ya, jangan lu panggil-panggil nama aslinya. Umar bukan Umar nama aslinya. Nama asli anjing. Panggilannya ya. Anjing. Oke, jadi ngapain kita hari ini? Buat kalian yang nanyain apa kemarin duet maut pakai W. Jadi kita akan melakukan duet maut hari gua ini. Pakai W itu. Nah, CBR gua. Kita akan melakukan duet maut hari ini. Kita akan membahas tentang motor yang lagi viral zaman sekarang, motor apa? Yang 7 ya? Kenapa? Yang 7. Bukan yang itu. Itu udah zaman udah itu udah meme mati. Ada baru lagi, Cuk. Apa? Yang beat pop. Yang Pioneer semua ya? Pioneer 7 tuh. Gila. Itu gue yakin juga Pioneer KW itu abu. Itu silvernya kelihatan. Tapi emang kita mau bergibah. Kita memang mau bergibah. Tapi tidak sebut merek ya enggak. Kalau ada sebutan merek kita sensor nanti. Honda. Kita saring lagi. Honda. Kita bakal bahas soal Honda ADV 150. Pertama menurut si Umar dulu nih. Gimana? Honda ADV 150 itu menurut lu gimana? Sesuai. Oke, bagus sekali opininya. ADVP gue tuh sesuai sama yang gue butuhin sih, kan lo tau kan committing gue kan sekarang 200 kilo pulang pergi kan. Dan 200 kilo tuh sudah pulang pergi maksudnya? Pulang pergi. Uh-huh. Dan jalannya juga ajaib, kan lo pernah kesana kan? Pernah. Jalan tuh ajaib. Dan ajaib sekali. Nah itu kayak ADVP gue tuh kayak semua yang gue butuhin. Matic, ya kan? Bagasi gede. Terus bisa, mungkin bisa dipakai off-road gitu kan? Tuh, bukan mungkin, memang bisa. Emang ya udah dikasih ban semi pacul dari sana ya kan. Ban apa dulu? Sudah dual purpose. Iya. Bannya sudah dual purpose dari sana. Merek apa sih? Kayaknya IRC emang ada dual purpose. Enggak tahu. Nah, kita tidak tahu ya apa merek bannya karena kita belum. Ini kita berdua jujur aja ya, kita berdua belum pernah ketemu langsung sama motornya. Kita belum ke Gias karena emang jauh, males, ya, mager. Mager. Padahal rumah cewek gua di mager itu apa? Males mager. kita belum pernah ketemu tapi kita sudah lihat review-reviewnya, review cuma beberapa aja sih. Cuma terus udah ngeliat modelnya kayak gimana. Kita juga udah bisa ngebayangin size dari apa namanya dimensi dari motornya kayak gimana. Kan udah ada komparasi-komparasi ya kan. So, kalau menurut gua ya ADV ini dia tuh pembuka apa istilahnya, bahasa kerennya apa ya? Kayak dia tuh membuka pionir baru dari Honda. Sebelumnya belum ada kan? Oh. 150 matic scooter 150cc. Yang adventure, ADV itu kan kalau di luar adventure itu mereka bilangnya ADV. Jadi kalau misalnya Honda Africa Twin mereka bilangnya itu motor ADV, adventure maksudnya. CRF 250 Rally.
TRF 250 Rally juga bilangnya itu motor ADV, terus KTM apa namanya itu gede. Itu ini apa, Afrika Single, Afrika Single. Jadi si ADV ini dia memang motor adventure yang baru di Indonesia. Dia lokal kan sudah? Lokal. Dia tuh lokal. Base nya dari PCX. Base nya dari PCX. Jadi Honda tuh buka peluang baru. Tapi apa sih? Tapi di luar sana itu banyak banget orang yang beropini. Gak cuma kita. Jadi ini kita mau beropini tentang motor ini. Jadi ini video opini aja. Jadi kita mau beropini tentang motor ini dan beropini tentang opini orang. Beropini dengan opini orang. Jadi banyak banget orang-orang yang sudah beropini, memang banyak kan bilang bagus, ada juga yang bilang jelek. Nah, yang bilang jeleknya ini, yang bilang jelek ini perlu dirukiah. Perlu dirukiah. Badannya pegal. Kalau dari gua dulu ya, gua pernah dengar ada di suatu forum di Facebook, biasa Facebook, itu mengatakan bahwa ini gue sendiri juga pernah dapat tuh komen. Apa? Komen, jadi kan ada asai. Bukan itu, ada postingan di Instagram, dia ngepost soal ADV ini, terus gue komen di situ. Aha. Persiapan jual NMAX. Gue komen kayak gitu. Terus ada salah satu followers gue ngeliat profilnya, dia ngefollow gue, dia itu komen, "Tar dulu Mas Ken, 4 klepnya NMAX itu buat mikir-mikir lagi buat ganti ADV." Lo kenapa harus 4 klep? Permasalahannya sama 2 klep itu apa, anjir? Iya, itu dia. Di Facebook juga forum orang-orang itu ya, itu juga mengatakan bahwa ADV ini cuman dual klep. Cuman dual klep dan itu sangat-sangat merugikan, bukan itu, Bangda. Itu sangat-sangat merugikan untuk motor yang baru, saingannya sudah 4 klep, dia cuma 2 klep. Memangnya kenapa? Kecuali kalau kita ngomongin motor sport gitu kan. Kecuali kalau kita memang ngomongin ini motor sport gitu kan. Oh, kok hanya satu cam, apa-apa motor sport satu cam, nah, itu baru gitu kan. Iya. Kecuali kalau satu cam tapi klepnya 4. Model lidah gitu ada. Hah? Model bukan lidah apa sih? Lidah ular. Cam-nya 1, klepnya 4. R15 tuh. Iya, R15, NJMX Fiction. Dia cam-nya 1, tapi klepnya 4. Cam-nya cuma 1. Kenapa? Kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa tidak dipermasalahkan? Kalian cuma melihat klepnya saja, tidak melihat yang di atas klepnya itu. Kan seperti itu. Memangnya kenapa kalau dua klep? Coba dijelaskan Bapak Umar. Babi. Kenapa cuma dual klep? ADV kenapa diberikan dual klep sama Honda? Karena pengen dibikinnya torsi, bukan power. Buat apa lo pakai 4 klep untuk ngejar power, sementara motornya butuhnya torsi? Ingat, ini motor adventure. Iya. Ibaratnya lo nih, saya luwe nih, lapar, mau makan nasi, dikasihnya taro. Memang warek ini orang, eh. Nah, jadi ya, dual klep itu juga diberikan kepada suatu motor untuk peruntukan sesuai dengan mesin. Itu rumit banget, bro. Nggak cuma, jadi tenaga yang dikeluarkan dari motor itu tidak cuma dari klepnya doang, nggak cuma dari klep, bisa dari cam, bisa dari banyak aspek yang membuat motor itu jadi beberapa deka yang tenaga yang dikeluarin. Jadi mesin itu rumit sekali, perhitungannya sudah perhitungannya sudah betul, sudah paten gitu. Jadi pabrikan mengeluarkan mesin seperti itu sudah pasti sudah ada alasannya untuk peruntukannya. Motor ini untuk apa? Motor ini untuk apa? Mesinnya harus seperti apa? Mesinnya harus seperti apa? Berarti engineer Jepang sudah desain sampai botak-botak, antum main hina-hina saja, Bang. Antum main hina-hina saja. Apa-apaan? Tidak bisa seperti itu. Perkampangan macam apa ini? Belakang tuh kampang tuh. Belakang kampang tuh. Kampang. Harem. Kampung, ya. Itu yang pertama, soal mesin ya. Yang kedua ada lagi yang bilang soal apa? Cebol. Ya, ini masalah dimensi. Mereka mengatakan cebol itu sudah bisa ditebak. Mereka cuma ngelihat dari gambar saja. Iya. Kalau ngomongin mod mini GP, iya jelas cebol gitu. Iya, kan? Memang. Atau ngomongin apa, KSR, ngomongin Grom, Monkey gitu. Oh, mungkin mereka salah lihat, oh ternyata ini ADV yang baru yang dilihat Monkey. Karena memang di Gias itu sebelah. Oh, ternyata ini. Ternyata itu. Anda salah. Iya. Anda tidak pintar membaca. Mata Anda perlu dirukiah. Matanya pegal-pegal. Padahal sekarang ini ya, sudah banyak komparasi
si ADV ini dengan, kayaknya gue makin jauh aja, makin mundur-mundur. Banyak komparasi ADV dengan motor-motor lain. Forza. Bahkan dengan motor yang lebih besar dari dia. Forza sama apa? X-Max. Bahkan sama apa namanya? Atas X-Max? T-Max. T-Max. Bahkan sama T-Max. Kalau T5 itu apa grup musik zaman dulu ya, tahun 2000-an awal. Ini orang tua memang. Nah, jadi dengan komparasi seperti itu, coba lu lihat lagi. Itu besar, cu. Besar, cu. Besar lo. ADV itu kalau dari lebar ya, lebar kelihatan tampak depan tuh lebar besar. Terus dia juga lumayan tinggi. Seat height belakangnya, jok belakangnya itu setinggi sama Aerox. Aerox tuh udah tinggi loh. Aerox tuh jok belakangnya tinggi loh. Tapi ini, tapi bedanya kalau Aerox tuh tingginya dia masih agak dekat sama bannya juga. Uh-huh. Si ini tuh kayak bodinya jauh gitu dari ban. Jadi kayak ngasih lihat kalau suspension travelnya tuh jauh dibanding Aerox. Uh-huh. Gue pernah tuh dibandingkan. Ditambah juga Aerox dia 14 inch, yang ini cuman yang belakang 13 inch. Kenapa 13 inch? Supaya beda dari yang depan. Iya, karena ini motor ADV. Iya. Adventure. Kenapa enggak 14-16? Nah, itu yang permasalahan gue cuma itu. Kenapa pasangnya iya. 14-13? Kenapa enggak 16-14? Ya itu baru kalau misalnya lu mempermasalahkan itu boleh saja. Kenapa malah downsize yang belakang? Kenapa enggak upsize yang depan? Biar mungkin Honda sudah memperhitungkan. Nah, ini. Itu mungkin alasan itu desainer. Alasan desainer, mungkin dia botak. Pas ngedesain lagi terus kecoret gini. Oh, tengah lagi ngetik, oh 13 tertipu. Iya, typo. Mesti 16-14, isinya 14-13. Iya. Jempolnya segede rantang. Atau nanti. Mungkin dia karena motor lokal ya, dia menyesuaikan dengan badan-badan pendek Anda. Iya, Anda yang cebol. Masalah soal cebol, lu lihat lagi deh komparasi-komparasi dengan motor-motor yang lebih besar daripada dia. Itu dimensinya hampir sama, cu. Terus yang ketiga ya, yang ketiga itu gue juga pernah dengar ganti baju doang. Ya ganti baju doang. Lu deh yang ngomong alasannya, kenapa motor itu cuma ganti baju doang? Ganti. Mesinnya dibilang sama kayak PCX dan Vario. Memang NMAX tidak. Memang NMAX tidak. NMAX dan Aerox mesinnya sama. Tapi kan Aerox sudah VVE. NMAX juga, hey. NMAX VVA. Tapi kan tidak ada lampu indikator VVE-nya, Bang. Emang harus ada. Yang baru ada. Yang baru gua, ada VVA. Gua pakai indikatornya. Gua pakai BMW mobil. Sombong dia. Oh iya dong, sombong. Tidak ada indikator Vanos nyala gitu. Enggak ada. Iya, itu kalau gua bilang ya, indikator VVE menyala gimmick. Satu gimmick, yang kedua itu untuk marketing. Iya. Wah, nyala. Jadi untuk membuat memberikan apa sih namanya sugesti bahwa lu sedang kencang gitu. Iya. Tet kayak ini kayak Super Kips jadinya. We take just getting you pa. Itu kenapa bahkan ininya sama kan? Mainframe-nya? Mainframe-nya sama. NMAX Aerox. NMAX Aerox sama ADV sama PCX pun juga mainframe-nya sama, beda di subframe, mesinnya sama, beda di CVT dan tuningnya beda. Jadi dari yang gue baca di spec sheet-nya itu, ya gue baca spec sheet. Dari spec sheet yang gue baca itu mesinnya itu di-tune ulang dari PCX ya. Jadi powernya diturunin, tapi sebagai kompensasinya torsinya dinaikin. Kenapa? Karena memang kebutuhannya begitu. Kebutuhannya seperti itu. Yes, kalau misalnya lu bingung, coba bandingin dengan yang 150 itu apa ya, CB150R yang baru dengan CRF150. Oh jangan CB, Verza 150 lalu dengan namanya juga CB150 sekarang. Iya namanya juga CB150 Verza sekarang namanya. Bandingin dua motor itu mesinnya sama loh. Dua motor itu mesinnya sama, tapi speknya berbeda. Ditun ulang, karena kenapa? Karena sesuai kebutuhannya. CRF 150 itu untuk trail, terabasan. CB yang Verza itu untuk harian. Untuk motor yang lain, banyak banget yang ganti baju doang. G310R, GS sama TVS, apa tuh yang 310 juga, yang sport. Ganti baju doang, kenapa tidak Anda protes? Kenapa tidak Anda protes? Mungkin Anda tidak tahu. Anda tidak tahu motor itu. Anda mainnya kurang jauh ya. Anda ngopinya kurang pahit ya. Terus ini juga Yamaha yang gampang aja deh, yang lu ngerti aja deh. Fiction R15. Terus apa lagi? Sabra, Saber MT15. Terus MX King.
M-King masih ganti mainframe cuy. Tapi mesinnya sama semua. Iya. Tapi itu ganti ini. Tiga dari empat motor ini mainframe-nya sama semua. Iya. Delta box-nya sama semua. Ganti baju saja. Bahkan mounting GoPro? Bukan bodoh. Mounting untuk standar tengah yang ada di Fiction itu nggak dipotong di R15 sama MT15. Jadi masih ada. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai R15 atau MT15 bisa dipasangi standar tengah? Bisa. Bisa. Iya. Kenapa tidak Anda protes? Kenapa tidak Anda protes? Kenapa tidak Anda pasang standar tengahnya? Iya. Malah pasang jalur pedok. Sudah disediakan buat standar tengah, beli jalur pedok. Iya. Kan lebih enak kalau pakai standar tengah. Lebih gampang. Satu orang bisa, tidak perlu dua orang. Iya. Gak cuma motor, mobil juga kan? Mobil juga banyak yang ada dengan baju. Sharing platform yang sama base-nya, dengan mesin yang sama juga, cuma berubah body atau bahkan dimensinya juga berubah, kayak Brio Mobilio BRV. Itu sama semua. Sama tuh. VW, kenapa tidak anda protes VW? Malah protesnya Dieselgate. Iya. Emang VW kenapa? VW Golf. Ada di Skoda Octavia nggak salah. Terus ada set Ibiza. Kalau nggak salah model itu isinya sama Golf semua. Bahkan di Seat itu di cover mesinnya ada emblem Seatnya kan bulat gitu. Kalau ada yang bikin video di pas emblemnya dicongkel, VW baliknya. Oh iya, iya. Sumpah, iya. Buset. Itu udah kenapa ya, tidak ada protes? Kelasnya udah di atas ganti baju itu. Iya. Intinya ganti baju di pabrikan motor atau mobil itu sudah hal yang wajar. Sharing platform itu sharing udah. Platform sudah hal yang wajar. Kanibalan lah istilahnya. Iya. Itu sudah hal yang wajar. Ini alasannya juga untuk menekan biaya produksi. Kalau misalnya semuanya dibedakan, dibikin semua unik produk gitu ya. Iya, semua produk itu semuanya berbeda, dari isinya sampai luarnya semuanya beda, harganya pasti mahal. Mahal. Emang antum mau beli harga mahal? Iya, begitu? Nanti misalnya dijual kan Aerox misalnya, yang misalnya dibikin unik nih, khusus Aerox doang, mainframe, subframe baru, terus mesin baru, semua serba baru nih, unik untuk sampai Aerox doang. Sampai ukuran kecilnya, ukuran klepnya, klepnya ada 4. Jadi 5 misalnya. Jadi 5 klepnya. Iya kan? Terus satu dijual harganya 50 juta. Terus Anda protes, ah harganya mahal sekali, lebih baik saya beli ini. Iya, mending saya beli anda ini. Anda jadi join team mending Anda. Iya. Sama saja, harga mahal Anda tidak mau beli. Itu semua sudah ada alasannya. Udah ada ininya ya, dari orang engineer-engineer yang mendesain sampai botak-botak gitu kan, udah bikin kayak gini sedemikian rupa, kenapa alasannya? Itu juga sebenarnya kalau kalian sadar itu memudahkan kita untuk kalau misalnya kita mencari spare part dari motor yang kita beli itu ada samaannya. Begitu, saya pamit. Saya kembali. Iya, saya pamit. Oke, ini cuman opini pribadi kami berdua, disclaimer. Coba disclaimernya bagaimana? Apa disclaimernya? Kayak yang kemarin. Lupa gue. Kalau misalnya ada yang tidak suka dengan opini-opini kami, Anda harus tetap menonton. Iya. Kalau Anda punya opini lain tentang ADV gitu kan, kalian punya opini lain atau bahkan opini tentang opini kita atau opini tentang opini kita. Opini tentang opini kita tentang opini orang kita lain. Kita tidak mematikan komen seperti iya. Sebelah. Silakan Anda simpan sendiri. Silakan Anda simpan sendiri. Ya sudah, kalau gitu kita tutup saja video kali ini. Kami, saya Kena dan Umar, pamit undur diri. Sampai jumpa di duet maut selanjutnya.